minum pak airnya. Yeah. Minuman ini Susi buat biar bapak tambah sip, tambah seger, kayak badut. Kamu ini tambah asal kalau ngomong. Kalau saya seperti badut, kamu kayak apa dong? Kayak artis. Kayak Madonna. Madonna, kamu itu kayak Mat Sani, premannya pasar ikan, tau? Susi, si Hari kemana? Ibu mana Susi tahu? Emangnya seharian Susi megangin buntutnya si Hari? Yang punya buntut itu monyet gentong air. Mestinya kamu harus tahu dong di mana Hari. Kan kamu lebih baik di rumah seharian. Bapak sembarangan aja. Tadi sih dia bilang katanya mau keluar sebentar. Kemana? Pada banyak ngomong jadi haus. Kok malah kamu yang minum air saya? Tahu nih kamu, makin kurang ajar aja. Bawel. Mau kemana lagi kamu? Ganti mau air. Kabur. Ganti dulu airnya. Mau nyari Hari. Gimana dong, Mbak? Aku tahu Hari tidak di rumah. Rupanya kau masih main di luar, Hari. Aku akan buat jebakan baru untukmu. Dul gundal gandul, gundal gandul. Hop! Mau keluar ya? Kurang ajar. Jebakanku bisa kena si perempuan setan itu. Dikirain kekuatan apa? Macem-macem aja. Pergi dah. Susi, awas ya kalau kamu gak bisa nemuin si Hari. Enggak lah ya, pasti ketemu. Kenapa? Mama sih pakai nyumpain dia. Papa, emangnya mama nenek sihir yang nyumpain orang langsung berhasil? Tapi pintu ini cuma dibuka gitu aja kok meledak. Jangan-jangan ini kerjaan teroris, Ma. Aduh, Susi, kamu gak kenapa-kenapa? Gak kenapa-napa, orang Susi hancur begini gimana sih, Bapak? Udah, Susi mau pingsan lagi ya. Susi! Susi! Susi, aduh pak, ini pintunya beneran apa bohongan sih? Periksa aja dadanya. Masa papa pegang dadanya? Emangnya kenapa kalau papa pegang dadanya? Risi. Dia kan nggak punya dada. Risi, Ma. Susi, ini jantungnya lemah pak. Wah, gawat Ma. Gara-gara anak kurus itu pulang terlambat, aku jadi salah sasaran. Tampaknya aku harus mempersiapkan jebakan baru untuk menangkap anak kurus itu. Kenyang ya, bos ya? Suamanya mantep ya. Beres, bos. Saya 2.000 ya, bang? Ya. Yang dua itu juga sama, 2.000, 2.000. Loh? Mereka teman kamu kan? Ayo, bayar. Enak aja teman, orang saya baru kenal waktu makan sama tadi. Kalau minta bayar, uber aja sono. Kurang ajar. Kena tuh abang sama gue kerjain. Makasih ya bang. Aduh, duit gua. Duit tuh. Rupanya dia belum pulang juga. Baik, aku akan buat jebakan baru lagi. Dul gundal gandul, gundal gandul. Hanya orang yang membuka dari luar akan kena terjebakanku.
Ayo Hari, cepatlah kamu pulang. Kini sasaranku tidak akan gagal lagi. Apa lu nanya-nanya? Tahu nih, geng lu. Minta bagian lu. Eh, dia gak ngerti, bego lu. Udah, kita bagiin aja duitnya. Oke, men. Oke, bos. Sana lu. Dada begeng. Dari mana mereka mendapatkan uang itu ya? Eh, kamu. Eh, Hari, Duta mengambil uang tukang somai. Pintu itu berisi jebakan sihir, Sir. Nyolong duit. Aduh, astaga. Kamu kualat, nak. Ayo, Oon, Komat. Ini, uangnya kembali nama tukang somai. Ayo, cepat. Iya, iya, aduh, anak ini. Awas, ya. Awasin mereka, Hari. Hei, Hari. Kamu ngapain berdiri aja di situ? Tolongin Tante dong angkat Duta. Gimana sih kamu? Iya. Ayo, ayo, Duta. Kurang ajar. Mujur sekali kamu, Hari. Sekarang anak Om yang kena kejebakanku. Kini aku sendiri yang harus turun tangan langsung untuk menangkapmu, anak begeng. Ah! Kalian yang kabur tadi kan? Iya, Bang. Kita kemarin nih mau minta duit. Minta duit. Minta maaf, Bang. Iya, Bang. Ini, Bang. Yang duit diambil teman kami, saya kembaliin. Ini mah duit Abang. Lantas sisanya mana? Lah. Harus bayar sekarang juga, Bang. Iya, dong. Kalian kan makan 2.000. Halo? 2.000. Ya. Jadi sisanya kan 4.000. Alamat. On, kita kabur aja lagi. Payah deh. Aduh. Bingung gua lah. Tanggung gua lah. Lu sendiri ngapain berhenti mendadak? Kok jadi gini? Aneh aja anak kok begini. Nah. Tangkap lu sekarang. Ayo bayar. Ayo bayar. Lu sih ngikutin jalan mundur. Bayar, On. Bayar. Ganti ya. Iya, ntar gua ganti. Uang jajan gua habis nih gara-gara lo. Ntar gua ganti. Nah, gitu dong. Namanya juga jajan, ya mesti bayar dong. Dokter Iko belum datang juga sih. Kasihan kali mereka berdua. Nah, itu pasti dokternya datang, Pak. Hei, begeng, buka sana pintunya. Jangan-jangan yang datang baru muka peot. Eh, kok masih bengong sih di situ? Kayak bayi kicot aja. Sana buka pintunya. Ayo, harus cepat buka, Han. Bu, Susilo kok gak disayang, Bu? Aduh, kamu ini gimana sih? Makin hancur nih urusannya nih. Selamat siang. Dokter siapa ya? Saya teman yang Bapak panggil. Berhubung dia ada keperluan mendadak ke rumah sakit, jadi sayalah menggantikannya. Bagaimana, Mak? Enggak apa-apa, Dok. Ini, Dok, anak sama pembantu saya nih, Dok, jadi gosong seperti ini, Dok. Tolong diobatin, Dok. Ya, Dok. Iya. Eh, kamu Hari, sana ambil minum Bapak dokter. Iya, Tante. Air jeruk satu. Sayang ya. Dikira Baron setelah dia menyamar jadi dokter dapat leluasa menangkap Hari. Nggak usah lah, Yau. Pantas ya? Dokternya tinggi banget. Aduh, happy day deh kayaknya. Dok, periksa dok. Periksa belum ini. Nih, periksa dok saya. Heh, bagaimana sih kamu ini? Masa pasiennya yang masuk dokternya meriksa? Ayo. Tapi dokternya malu-malu. Eh, dok, periksa lagi dok. Ya, ya, periksa ya, yang saya. Ini dok. Iya, ya. Majuan dikit dok. Pembantu saya kenapa, dok? Kenapa, dok? Nggak apa-apa, Bu.
Dia cuma nggak bisa menahan sakit saja kok. Kasian ya si Ari. Udah yatim piatu. Tapi tantenya galak banget lagi. Farid denger ya. Kalau Pipit punya tante kayak gitu, so pasti Pipit lawan lah. Ya ampun Ari, ngapain kamu ada di sini? Hari kabur dari rumah Om Balon. Soalnya baru Muka Peot ada di rumah sedang menyamar jadi dokter. Nyamar jadi dokter? Ngapain dia? Si Duta sama Mbak Susi sedang terkena jebakan si Baron yang dibuat untuk Hari. Baron Muka Peot pasti marah besar kalau tahu Hari kabur dari rumah. Lama amat sih si Hari ngambil minum aja. Masih? Jangan-jangan dia malah makan lagi di belakang. Masa mah? Permisi sebentar ya, Dok. Hah? Kok sekarang kedua-duanya jadi kelengar? Gimana nih, Dok? Tenang, Pak. Saya bisa menyembuhkan mereka dalam sekejap. Tapi dengan satu syarat. Hari harus membantu saya untuk memegangi mereka. Hari? Kok dokter tahu nama keponakan saya? Tadi kan istri Bapak nyebutin nama dia. Iya ya. Mana Hari, Ma? Nggak tahu, Mama cari di belakang dia nggak ada. Jangan-jangan dia lewat pintu samping lagi. Sialan. Siapa yang sialan, Dok? Pak. Ini pembantu Bapak. Saya nggak bisa bantu dan menolong mereka kalau Hari tidak membantu saya, Pak. Hari? Kenapa harus Hari? Anda kan dokter. Saya yakin tanpa bantuan si Hari, Anda bisa menyembuhkan mereka. Tenang, Bu. Baiklah. Tapi saya butuh ketenangan untuk mengobati mereka. Kalau begitu, kita aja yang ngambilin minuman dan snack untuk dokter. Ayo, Ma. Yuk. Kurang ajar. Kabur kemana si Hari? Loh, Ma, dokternya kemana? Aneh. Mama rasa dia pasti dokter gadungan, Pak. Apaan ya? Aduh! Pasti baru Muka Peot itu kemari, Ari. Gunakan ilmu sihir kamu, Ari. Gini. Fantas ya? Lah, kok jadi pistol air gini sih? Pasti ini bukan pistol biasa. Kalian lagi. Kalian sembunyikan di mana anak jelek itu? Sendirinya jelek, ngatain orang jelek lagi. Cerewet juga pericentil ini. Jangan berani kamu mencoba menghina Baron Muka Peot. Dul gundal gandul gundal. Kurang ajar. Dul gundal gandul gundal gandul. Ini pasti bukan pistol biasa. Kurang ajar. Yes! Kenapa kamu gemeteran, Pit? Gak tahu nih, mungkin si Hari mau kembali seperti semua kali, Rit. Hebat kamu, Hari. Sebenarnya isi pistol tadi itu apa sih? Mau tahu? Itu cairan perusak yang kekuatannya sudah Hari gandakan. Oh. Ini dia anak kurang ajar itu. Disuruh bikin minum malah main kamu. Dari mana kamu? Maaf tante, soalnya Hari habis manggilin dokter yang asli. Yang tadi kan dokter palsu. Kamu manggil dokter? Iya. Mana dokternya? Dokter. Selamat siang, saya dokter Pipit. Wah, dokternya cantik juga. Iya ma. Dok. Ini dok, periksa dok. Anak saya sama pembantu saya pada pingsan ini. Oh, ini gak apa-apa sih. Bapak dan ibu bisa tolong ambilkan air panas? Bisa dok. Apa? Iya. Anak cewek jelalatan aja sih. Sini bantuin mama. Iya, ma. Ya, dok. Dok. Sini.
Buruan, Pit. Hopla. Hopla. Pit berubah jadi Pri lagi deh. Hopla. Pa, Mama. Lah, Duta udah sembuh, Pa. Duta? Tapi dokternya kemana ya, Pak? Dokter Pipit pergi buru-buru, soalnya ada pasien yang lain. Tadi dokter yang meriksa Susilo tinggi, kok sekarang bengkak. Oh dokter, makasih dok. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.